Aksamallahu sumpah sapa Allah bi anna Muhammadan kelawan satune Nabi Muhammad alaihi salatu iku tetep ngatese Nabi Muhammad utawi rahmat Allah assalamu lan salam lan hormat Allah minal mursalina iku tetep saking kang den utus kabe pain kana hadal qasamu lil kufari maka lamun ana opo iku lagi sumpah lil kufari kadue pirang-pirang kang kafir bi ayu sadiku kalau nentang ngabener ke dia kufar bi anna Muhammadan kalawan satunya Nabi Muhammad alaihi salam la minal mursalin iku yakti saking kang diputus kabeh pahu maka utawi ya kufar la yusaddiquna iku ora ngabenerkeun ya kufar kabeh wa in kana lil muslimina lan namun ana ya hadal qasam lil muslimina kabeh wong kang muslim kabeh bi ayusaddiqu kalawan nyata ngabenerkeun ya muslimin kabeh anna Muhammadan satunya Nabi Muhammad laminal mursalina iku yakti saking kang diutus kabeh pahu maka utawi ya muslimin yusaddiquna iku bakal ngabenerkeun ya muslimin kabeh hu ing Nabi Muhammad bila qasamin kelawan paranganna sumpah pama faedatul qasami maka uti apa sih jadi iku faedah sumpah puji lah maka den jawab bi annallaha ta'ala opo kelawan uji maka den jawab ya su'al bi annallaha ta'ala kelawan satunya Allah ta'ala aroda iku ngaropakkan ya Allah ayu akidah ingin tahnau kidan ngukuhkan ya Allah kalamahu ing kalam Allah lil munkirina kedewongkan ingkar kabe pal kosa memakau tayi kosa naumun iku warna minat takidi kan tetap sering ngukuhkan balidalika aksamallahu ta'ala bihi lil hujjati maka kena mengkonon kosam aksama sumpah Allah subhanahu ta'ala bihi kelawan hadal kosam lil hujjati karena arah-arah hujjah karena arah-arah dalil melanjutkan sedikit tentang ayat daripada surah Yasin yakni ayat pertama adalah Yasin maknanya wallahu a'lam bi muradi dan adapun menurut mufassirin kemarin mempunyai lima pendapat lima qaul dan ayat keduanya Al-Qur'an Al-Qur'anul Karim demi Al-Qur'an yang maha ngahukuman innaka laminal mursalin sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad laminal mursalin adalah sungguh bagian daripada rasul-rasul yang diutus ala siratin mustaqim ala siratin mustaqim kanjeng Nabi Muhammad telah dinyatakan oleh Allah langsung bahwa kanjeng Nabi Muhammad yang sebelumnya telah dihina dicaci maki oleh orang-orang kufar yang menyatakan kanjeng Nabi Muhammad adalah bukan nabi, bukan rasul,
tapi Muhammad adalah anak yatim Abu Thalib. Muhammad mah anak bodoh, enggak pernah sekolah, enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Masa Muhammad jadi Nabi Rasul? Orang-orang munkir, orang-orang kufar mengolok-olok Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul. Ternyata tetap baik ada yang enggak percaya. Makanya kalau ada kiai balik ke kampung, ustaz, santri balik ke kampung, ada yang enggak percaya, "Dah, gua mah enggak percaya sih itu bisa ngaji." "Ngaji di mana itu dia? Enggak pernah bilang sama gua sih ngajinya." Eta, jangan khawatir, jangan curiga. Kanjeng Rasul ketika orang-orang kufar Mekah, seantero Mekah eta, makanya Nabi diangkat Nabi Rasul sendiri tadi Mekah. Kemudian ternyata orang kufar Mekah enggak ada yang percaya. Mending enggak percaya doang mah diem begitu, tapi ngolok-ngolok, "Oh, Muhammad mah orang gila, oh, Muhammad orang setes." Oh. Nah, akhirnya Allah ngehibur Kanjeng Nabi dengan menurunkan surah Yasin. Apa kata Allah? Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an. Sumpah Allah dengan Al-Qur'an. Kemudian innaka lamunal mursalin, menyatakan sumpah benar, menyatakan kekukuhan bahwa benar-benar bahwa kamu wahai Muhammad adalah seorang rasul yang menyatakan rasul Kanjeng Nabi bukan manusia tetapi langsung Allah Subhanahu wa taala. Mana eta innaka lamunal mursalin? Makanya kita semuanya wajib iman kepada baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah iman seseorang ketika dia ngaku Islam tapi tidak menekankan wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Eta wajib kudu ditekani. Wajib supaya kita selamat nanti di alam barzakh, selamat nanti di alam akhirat. Kita sekarang hidup tinggal nunggu mati. Kita semuanya bakal wafat meninggal dunia. Sebagaimana tadi kita masuk alam barzakh, bakal ditanya malaikat munkar. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad pun dinyatakan oleh Allah ala siratim mustaqim. Wallahu a'lam bi'l-hadi, wahai kamu Muhammad seorang rasul pun juga kamu berada pada jalan yang lurus. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad mah ada di, pada jalan siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus di sini? Wal muradu, yang dimaksud minas sirati dari lafaz as-sirat di nun Islam adalah agama Islam. Jadi ala siratim mustaqim itu berarti Nabi Muhammad diutus atas agama Islam, membawa syariat Islam, membawa agama Islam. Jadi bayanna Muhammadan, Kanjeng Nabi Muhammad, kata Allah yani ya Muhammadu, Muhammad, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu adalah sungguh yakin bagian dari para rasul yang diutus. Wa dinaka dinul haq, dan agama kamu yang kamu bawa adalah agama yang benar, wal Islam, dan agama Islam. Jadi yang menyatakan agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad agama yang benar, agama Islam, langsung Allah Subhanahu. Pakai kita megang agama Islam, jangan ragu-ragu lagi. Udah tanamkan di dalam hati, patok sampai meninggal dunia, jangan sampai nyoblok nikmat iman dan nikmat Islam. Udah kita mah yang penting mah iman ke Allah, iman ke Rasulullah, terus bekali diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting agama kita satu, Islam. Kemudian kita iman ke Allah, iman ke Rasulullah, baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bekal kita sudah masuk bagian bekal untuk selamat nanti di alam akhirat. Ini kita semua ini udah bakal selamat nih, ciri udah. Ini kita udah punya bekal selamat nanti di alam akhirat. Apa cirinya? Bekalnya tuh iman ke Allah, iman ke baginda Rasul. Cuma nanti setelah masuk ke alam barzah jol malaikat munkar nakir. Alam barzah mah ada orang alam barzahnya ketika wafatnya dicaplok ikan, dicaplok hewan, binatang buas dan sebagainya. Bicara alam kubur, berarti kalau yang dimakan macan alam kubur ya di mana? Kemudian yang dimakan ikan paus yang kapal meleduk jatuh ke laut dimakan ikan, itu di mana kuburannya? Bicara alam barzah semuanya bakal masuk alam barzah, sebab bicara jasad mah bakal hancur.
jasad ada yang dikubur di tanah, etalah Tobet. Ada jasad ditelan harimau, berarti dalam perut jadi tai, berarti setelah jadi tai jadi apa? Jadi tanah lagi, yang macan geberek jadi tanah. Terus mana lagi? Dimakan ikan, kemudian ikan yang pada meleduk tuh kapal hancur dagingnya. Eta kan bicara ruhnya, hancur nggak ruhnya? Nggak ruh mata jasadnya, makan ikan, pernah makan ikan, ikannya kemudian ditangkap sama nelayan, aman nelayan kemudian ditangkap, dijual, ternyata dibawa ke kamar, yang beli orang benar baru. Kemudian dimakan itu ikan, dimakan ikan, biasanya jadi apa? Tai bereknya yang mana? Jadi apa lagi? Sama nggak main tanam di kobel? Sama. Ini mah dia mah naik ke atas, nggak ada orang mati naik ke atas. Jasadnya pasti nyemplung lagi atau ke bawah. Terus eta set jasad ya ruh ari ruh mah ini kemana ruhnya? Ari ruh mah bakal naik. Ada dua ruh, ada ruh mukmin, ada ruh kafir. Ari ruh mukmin kemana? Ruh mukmin mah ditaro oleh Allah di mana eta letaknya? Di langit tembus ke atas kemudian diletakkan di surga iliyin. Ruh mukmin diletakkan di surga iliyin. Adapun ruh orang kafir mah bakal mebes ke dasar bumi sampai ke dasarnya bawahnya lagi yang dinamakan dengan siji. Ruh orang-orang kafir diletakkan di siji. Ruh orang mukmin diletakkan di iliyin. Jasadnya orang kafir jadi tanah. Jasadnya orang mukmin jadi tanah. Nanti datang malaikat munkar nakir ke alam barzah. Kita semua bakal didatang. Yang selamat yang mana? Yang bisa ngejawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Malaikat munkar nakir bakal nanya, "Man robuka?" Man robuka? Itu jawabnya bagaimana? Jawabnya adalah yang ngejawab pertanyaan munkar nakir itu adalah amal kita. Amal perbuatan kita. Siapa yang ngejawab munkar nakir? Salat kita bakal ngejawab. Puasa kita bakal ngejawab. Sedekah kita bakal ngejawab, bahkan ngaji kita nih sekarang bakal ngejawab pertanyaan munkar nakir. Nggak bisa, jadi nggak bisa ngejawab munkar nakir mah dengan ngapal saya sekarang. Misalnya sekarang udah apalin, dah, gue mah nggak kudu sholat, gue mah nggak kudu ngaji, gue mah kudu puasa. Yang penting pertanyaan munkar nakir sekarang gue talarin. Supaya nanti gue dalam kubur bisa ngejawab. Nggak bisa ditalar. Jadi yang bisa ngejawab itu amal kita, bukan mulut kita nih yang suka ngebohong. Jadi amal kita yang bakal ngejawab. Makanya kalau yang sekarang yang sholatnya ngejaga 5 waktu, bakal bisa ngejawab munkar nanti, bakal selamat. Yang sekarang yang puasa Ramadan dilaksanain, bakal selamat daripada pertanyaan munkar nanti, bisa ngejawab sholatnya. Kemudian ngaji, ini pun ngaji, ini ngaji, bakal bisa ngejawab pertanyaan munkar. Sebab nanti orang yang ditanya oleh munkar nakir jawabannya sesuai amalnya ketika di dunia. Jadi jawabannya sesuai amal di dunia. Misal yang ninggalnya tukang main catur, ditanya oleh munkar nakir, "Man robuka?" "Suka." Jadi dunia main catur baik dia mah. Kata malaikat, "Oh, eta suka." Eta jawaban munkar nanya, "Enggak, apa eta?" "Enggak tahu kita, udah bebesin." Jangan aku dengan pertanyaan. Kudunya kan mandro buka jawabnya Allah. Dia mah jawabnya suka. Nah, eta kalau yang main catur, kalau yang main gaple. Kan amalah jawab nanti. Ketika meninggal lagi main gaple dia. Ya. Balak kenem. Tanya oleh mereka, "Mandro buka?" "Balak kenem." "Balak kenem ke kamarnya." "Apa balak kenem? Gak ke hati gue main, baru ini dengar balak kenem." Nanya munkar, "Apa itu balak kenem?" "Tahu gue gak tahu." "Dalam hati, bebesin." Yang gak aku dengan Allah jawabannya. Mending kalau yang begitu mah. Yang begitu mah. Nah, ini yang suka bawa-bawa dombot jablay. Nah, lagi bawa jablay kecemplung di dada. Mati dah. Kemudian pas meninggal nanti tanya munkar nakir, "Man robuka?" "Susu." Jawabannya susu ya. Kenapa emang lagi mainin susu mati? Allah terus. Bagaimana kalau yang main pako? Kata dia,
Mandrobuka, yong. Men mandrobuka, odo. Mandrobuka. Atau itu mah binatangnya keluar malam doang. Apa eta? Ya Allah, kumaha amal lidun? Eta yang bakal ngejawab pertanyaan munkar nakir. Tapi orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang sedekah, orang yang nih ngaji dong nih ngaji, maaf ini mah sholatnya belentang-belentong, sholatnya banyak kodok, sedekah kagak-kagak berduit ini mah. Tapi ngaji mau dateng, nanti di alam barzah ditanya, man robuka? Jawabnya bakal gagah nih yang ngaji. Ngaji mah. Siap datang. Man robuka? Allah. Oh, gagah. Kamu hebat amat jawab ini, kamu siapa? Saya mah amal ngaji ini si pula. Nih ngaji, bakal ngejawabnya tegas nanti di akhirat. Tuh, amin ya Robbal. Cuma yang ngajinya duduknya sila. Ya saya gak belajar, belajarnya ngejawabnya bener. Cuma malaikat rada gak kedengeran nih. Mana aku kak? Apa ini jawabannya? Kata malaikat munkar, coba deketin. Oh, bilang Allah lu jawabnya. Ditampiling dah malaikat mayan, tampiling malaikat. Tapi selamat. Yang ngaji mah insya. Nah, yang ngaji mah, yang ngaji mah nanti di akhirat mantep luar biasa. Banyak, saya punya dongeng tentang masalah orang yang ngaji doang tapi masuk surga. Tapi nggak bakal dongeng dulu kebanyakan. Nah, eta bicara orang yang wafat masuk alam barzah tinggal amalnya sekarang. Makanya mari kalau kita banyak kesalahan, sholat kurang rapi-rapiin, puasa banyak utang koroin, kemudian punya apa namanya hak-hak adam manusia, ayo rapiin pelan-pelan, obatin supaya kita masuk alam barzah ini kita bersih. Jawabnya minimal ngaji. Udah ngaji, ngaji itu paling minim-minimnya jasa seorang muslim yang ngaku iman ke Allah, iman ke Rasul, ku ngaji. Sebab nanti ku sholatnya mewawalan, sholatnya bisa jawab pertanyaan munkar nakir apa enggak. Kemudian puasanya bisa ngejawab munkar nakir apa enggak. Tapi kalau ngaji mah, pasti bakal bisa ngejawab. Ini ngaji mah pasti bakal bisa ngejawab pertanyaan munkar nakir. Jawabnya tegas malah. Tegas malah. Makanya, yuk terus ngaji mah, jangan pre-pre. Kalau bisa mah gurunya pre, tanya kenapa pak guru pre. Ini mah ngaji pre, alhamdulillah. Bahkan guru ngaji gede mah sangat dong. Mang kagak pre, guna pre kemarin ngaji lu mah. Bukan ngaji ya Allah. Nah, ngaji eta amal yang luar biasa, bisa mengalahkan amal sholat, bisa mengamalkan amal puasa. Bahkan kemarin ketakannya Nabi, orang yang duduk di majlis taklim itu mengalahkan ibadahnya orang yang ibadah dengkul baik sholat siang malam kemudian puasa pada siangnya selama 60 tahun. Orang ibadah 60 tahun dibanding ngaji duduk di majlis taklim nyari paham ilmu masih utamaan ngaji duduk di majlis taklim. Coba luar biasa pakai. Nanti bicara akhirat di alam mahsyar, dalam mahsyar. Nah ini kita alhamdulillah ala siratin mustaqim. Kita ada di agama yang benar, dinul haq, dinul Islam. Di agama Islam, jaga eta agama Islam. Agama yang diberikan oleh Allah, diemban oleh baginda Rasul, yang sudah dinyatakan oleh Allah dalam surah Yasin, innaka lamnal mursalin ala siratin mustaqim. Dan orang yang megang agama Islam, insyaallah nanti ketika ngejembat siratul mustaqim, sebab ada orang ketika dihisab, ada yang gak dihisab. Ada orang ketika dihisab, ada yang gak ditimbang amalnya. Tapi ketika ngejembat siratul mustaqim mah, semuanya bakal ngejembat. Bakal ngejembat nanti. Jadi ketika siratul mustaqim semua bakal ngejembat. Tapi kalau bicara alam barzah, apa namanya, ketika yaumul hisab, dihisab amal, nanti bakal kita sambungin satu-satu. Ini tadi ngomong alam barzah. Itu nanti ada yang gak dihisab, gak ada yang dinizan, tapi langsung masuk ke surga, ngejembat. Tapi semuanya nanti ngejembat. Ngejembat itu nanti macam-macam, ada yang kayak kilat langsung sampai. Sampainya ke gerbang pintu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti masuk ke dalam surga. Nah ini pertanyaan, nah, iya tuh yang selamat, nah gimana yang celaka? Yang gak selamat,
Nah itu dari alam barzah dimulai, makanya dengan ngaji insya Allah bukan ngegedein hati masalah ngaji mah, sebab ngaji mah bicara hidayah, ngaji mah bicara taufik, ngaji mah bicara hidayah taufik. Siapa yang memberikan hidayah, siapa yang memberikan taufik? Cuma Allah subhanahu. Pakai kekuatan kita mau duduk ke majelis taklim, bukan kekuatan kita punya istri, bukan kekuatan kita punya orang tua, bukan kekuatan kita punya teman, tapi kekuatan hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang ngaji ada dalam hidayah taufik. Makanya masya Allah, kalau kita melihat orang itu, orang yang setiap malam kemis, setiap malam rebo ngelihat orang yang lewat, ya padahal mah mungkin dia ngeliatin orang muda, ada barber ke sana, malam rebo ke pengajian, malam kemis ke pengajian, malam satu ke pengajian, ada orang tadi mah udah belum ngeliatin itu yang lalu lalang, hari dia mah belum kemana-mana, eta nggak dapat topik dan hidayah, eta naudzubillah min dzalik, kalau sampai wafat meninggal dunia tanpa ada nilai topik dan hidayah itu. Makanya yang ngaji mah, yang ngaji itu sudah dijamin ketika ngejaga imannya, tauhidnya itu hanya kepada Allah, iman kepada Rasul, dan etalah bakal menjadi bekal untuk selamat ketika nanti menuju jalan ke arah Allah, yakni bicara alam akhirat. Ini diawali dari alam barzah aja, alam barzah ini ngaji bakal ngejawab dengan tegas, yakni tegasnya menjawab seluruh pertanyaan munkar nakir. Makanya terus jaga pengertian. Tak, beres. Jadi kuma amal kita, amal kita apa ya? Yang kalau tukang kredit, tukang kredit ditanya, man robuka, aku berjanji. Itu berarti yang tukang kredit. Makanya yang punya kredit sudah lunas lunasin, jangan kredit lagi. Takutnya pada saat tanya, man robuka, aku berjanji. Kata malaikat, apa ini berjanji? Gak tahu. Risakus. Pelan-pelan lah, ya. Terus ubah sebelum kita kembali ke arah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bicara masalah dinul haq jadi adalah syaratim mustaqim, jadi agama kanjeng Nabi yang dibawa oleh beliau, agama haq, jadi agama Islam. Terus orang kafir berarti agamanya apa? Wal kufaru ala dinin batilin, orang kafir mah agamanya agama batil, agamanya enggak sah. Sekarang mereka mencari jamaah dan sebagainya, kemudian bicara nanti kebaikan dan sebagainya, itu seorang kafir. Bagaimana ketika dia berbuat baik di dunianya, dia nyantunin ngebangun sarana ibadah dan sebagainya, itu sih manfaat apa enggak nanti bagi orang kafir tersebut? Sebab orang kafir kan agamanya batil, otomatis enggak diterima oleh Allah. Terus kebaikan dia ketika di dunia diterima apa enggak oleh Allah? Ini mah nanti kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, pada pertemuan yang akan datang. Jadi ini bicara perjalanan kita hidup sekarang di dunia, bakal masuk alam barzah. Ketika alam barzah, yang penting kita bawa apa namanya, siratim mustaqim, jadi agama yang hak, agama Islam. Jaga itu, kemudian seterusnya nanti kita bakal bertemu dengan alam kiamat, yakni adalah tiupan pertama nafhatul ula, ketika diup sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil, tadilah kiamat kubra. Setelah kiamat kubra terus berlanjut, nanti kita bakal dikumpulkan, bangkit kembali di yaumil mahsyar, bangkit lagi dan seterusnya. Itulah kita semuanya bakal menempuh itu semuanya. Dan sekarang insya Allah bakal kita gambarkan sedikit-sedikit supaya kita bisa membayangkan, jadi rengeng buat kita, ini si perjalanan gua dari dunia ke alam barzah bagus apa enggak, dari alam barzah nanti di yaumil mahsyar bakal bagus apa enggak, dari yaumil mahsyar nanti ketika dikasih jatah nama bagus atau enggak, kemudian setelah itu dihijab, ditimbang amal kita bagus apa enggak, ketika di maukit nanti ngejembat bakal selamat atau enggak, nanti apakah kita bakal masuk surga. Insya Allah kita bakal jadi renungan bicara tafsir Yasin mah ini, dan insya Allah kita semuanya berada dalam rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kiranya tidak lain harapan kita, mudah-mudahan orang tua kita yang telah wafat meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni segala dosa dan diterima seluruh amal baiknya, dan kuburnya di kan rokok bintiyadil jannah. Dan kita semuanya yang masih hidup, keluarga kita, istri, anak kita, dan kita semuanya punya yang hadir pada saat ini khususnya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesabaran dalam melaksanakan taat kepada Allah, diberikan kemudahan untuk memahami ilmu Allah, dan kemudahan kepada semuanya kita dijadikan keluarga yang solehah, yakni soleh dalam seluruh amal perbuatan kita, dan kita semuanya kembali dalam keadaan bahwa iman Islam husnul khotimah.
dan nanti di akhirat tidak lain harapan kita dengan selawat yang kita baca menjadi sahabat kita mendapatkan sahabat ulul mampal kita Rasul dan kita semua berada dalam naungan bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awalin akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahbati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyi siddiqina wa shahidi wa salihin. Wa hasuna walaika rabbika dzalika al fadl ka fa billahi alim. Salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.